Live. kita langsung saja jadi di nomor 6 ini menjelaskan pembagian dari la ya yang kita pelajari ternyata yang sudah kita pelajari ada dua la anafia sama la apa bu la anna via. Nah, kita melihat dari perbedaannya dari segi apa saja, Bu? Ada tiga ya, segi makna, segi kaidah dan pengguna, penggunaan. Hmm. Kalau dari segi makna perbedaannya apa bu? Kalau la nafiah artinya apa? Larangan. Eh. Hmm, la nafiah kok larangan. La Nafiyah. Kebalikannya. La oh, nafiah eh, artinya ya. ti tidak atau menafikan, gitu ya, menafikan. Kemudian kalau la anahiyah artinya apa? Larangan. Naam, larangan sorry untuk dari segi kaidahnya gimana bu? Kalau dari segi kaidahnya la an itu tidak memengaruhi apapun la nafiyah bu ya yang sebelumnya domah tetap domah yang sebelumnya diakhiri dengan nun tetap ada nunnya ya kan yad habuna hum la yad habuna. tetap la yad habuna tapi kalau di la an yang sebelumnya domah diganti dengan nama bu? Su -sukun. sukun, nah yang sebelumnya ada nunnya dihilangkan, nah ini bukan nunniswa bu ya ingat yang dihilangkan ini bukan nunniswa, kalau nunniswa nggak ada pengaruhnya sama sekali mau adalah nahiya mau adalah nafiah ataupun tidak ada huruf apapun ya tetap nunniswa ya sama bu ya kata kerja mudoreknya tetap sah sama karena hukumnya mah membeni gitu ya. Baik. Kemudian dari segi apa lagi? Oh, oh ya sebentar. And Jadi dari segi kaidah ini uh, intinya kalau la nafiah tidak mempengaruhi fil mudhari apapun. Kemudian kalau la nahiyah itu menyebabkan film mudhari'nya apa Bu? Majzum. Intinya gitu ya. Walaupun kita belum belajar majzum secara rinci, intinya majzum itu tanda aslinya adalah su sukun. Gitu ya. Yang sebelumnya domah menjadi apa Bu? Su sukun. Insya Allah dibahas lagi uh, kata kerja motor yang sukun di uh, awal semester lima. Ya, awal semester 5 li lima. Insya Allah dibahas. Nah, kemudian untuk segi penggunaan gimana, Bu? Nah, penggunaan dari segi do, domir. Kalau la nafiah bisa menggunakan semua do, domir. Kalau la nahiyah gimana, Bu? Hanya satu domir. Oke. Yaitu domir apa, Bu? Muka. Maksudnya dari segi ini, Bu, ya. Domir panggilannya ya. Apa? Uh, pembagian domirnya ya. Uh, kalau pembagian domir kan ada domir mohotop kemudian domir goib dan domir apa bu? muta mutah kalim. Kalau la nafiah bisa semuanya, semua domir tanpa kecuali. Uh, tapi kalau la ya hanya bisa digunakan di domir apa? Mukhotob sah Atau. saja. Uh, kalau kita simpulkan lagi, kalau kita rinci lagi mohotopnya ini hanya ada empat saja. Yaitu apa bu? Domir anta. Antum, anti, antuna. Jadi yang kita pelajari hanya empat domir itu sah, itu saja. Di la ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang perbedaannya. Kalau di buku hanya disebutkan contohnya sah saja, gitu ya. Kalau di buku. Baik, ala nafiah, lima lata ya akhi. Nah, lima la ya akhi artinya apa? Mengapa? Mengapa? Kamu tidak, kamu tidak makan wahai saudaraku. Hmm. Nah, wahai saudaraku. Nah, setelah lah ini apa Bu harokatnya? tak eh fathah ya. Dom. La setelah lah. Harokatnya apa? Dom, dom, tanda tanda akhirannya, oh. Bu, maksud saya, Bu, ya. Oh, <laughs> ya tome, tanda akhirannya tome, ah Jadi, tome, jadi mau adalah mau tidak adalah sama ya. bu ya tidak pengaruhnya sama sekali jadi la tome, 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 kita langsung ke yang kiri ya Lannahiya kita bandingkan saja langsung biar ketahuan perbedaannya gimana? Yang kok kiri takul hadaya akhi ya, secara mana juga berbeda kan? Nah, kalau tadi tidak, sekarang apa bu? J jangan. jangan makan i ini Wahai saudaraku, jangan makan ini. Berarti di sini ada apa bu? la annahiyah yang menyebabkan yang sebelumnya domah menjadi apa bu Su sukun 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 jadi ini namanya dinamakan majzum jazm ya, ya. Um, yang sebelum ya. domah jadi sukun dinamakan ja ya. jadi pengaruhnya apa la annahiyah ya. oh, ada pengaruhnya yaitu menjazmkan kata kerja mudah ya. gitu ya sudah dipahami? nah hmm. coba kita lihat ke baris kedua langsung alatat habu ilal malabi apa artinya bukankah bukan kamu pergi ke lapangan. tempat main atau lapangan tempat bermain atau lah lapangan alatat habu ilal malabi Nah, untuk kalimat yang kedua yang kiri apa bu? Jangan pergi ke lapangan. Jangan pergi ke lapangan. Jangan pergi ke lah, lapangan. Secara mana beda ya? Bukankah tadi bukan ya? Atau tidaklah ya? Kalimat negatif. Kalau latar tahap berarti apa? Jangan Pak, pergi dari segi makna beda. Kemudian dari segi kaidah juga apa? Berbeda. Di sinilah yang kanan tidak mempengaruhi apapun. Tadhabu ya tetap tadhabu. Tidak ada perubahan sama sekali. Tadhab. Ada perubahan bu? Yang tidak. sebelumnya doma menjadi? Majizum. Su... Mm -mm, jadi sukun. Majizum. Majizum. Tandanya apa? Sukun. Su sukun. Nah, di sini uh, dari segi penggunaan nggak ada bedanya. Sama-sama ya. pakai domir anta. Uh, cuman kalau nanti kita contohkan lebih luas lagi. Ternyata la anna bisa menggunakan domir goib. Domir mutakalim. Ana la akul. Ana la adhab ila suki. Misalkan seperti itu. Ana la adhabu, Misalkan. La adhabu ila su, la suki. Jadi lanafiyah bisa digunakan untuk domir apa sah saja atau semua do domir khusus lanafiyah la hanya digunakan menggunakan domir apa bu muha otom kemudian ta'amal mayali perhatikan berikut ini Ah ini penggunaan kata kerja akal layak sama akhodayak hudu ya ini berbeda sendiri karena berkaitan dengan Hamzah ketemu Ham Hamzatul Wasal ketemu Hamzatul Qat'i. Nah seharusnya akul ya. Buaya tubuh anta tak tubuh anak tubuh. Tapi untuk kata kerja akala sama akoda itu berbeda sendiri. Buaya yakulu anta takulu menjadi anak. Seharusnya di sini ini asli ya. Kata aslinya seperti akuluh karena pengucapannya susah. Jadi untuk mempermudah menjadi mat badal kalau dalam istilah tajwid ya. Nah, kalau di sini istilahnya adalah idgom. Ya, idgom seperti yang saya sampaikan kemarin bahwasanya hamzah kalau ketemu hamzah biasanya kalau nggak dihilangkan semua kemudian kalau nggak digabungkan menjadi huruf mat. Itu Bu ya. Masih ingat nggak Bu? Iya. Ah, nah, jadi kalau enggak dihilangkan semua, kalau enggak dijadikan huruf mat, mat. kalau hamzah ketemu hamzah gitu ya. Hmm. Hmm. Ini ternyata bukan hamzah telasal ya, tapi keduanya hamzah telasal nah, Sama-sama hamzah, nah, jadi kita harus menjadikannya huruf mat, karena di sini ideom ya, di penggabungan suatu huruf sehingga menjadi huruf mat. Paham tuh jamian? jadi anak akulu menjadi apa bu? Anak akulu. Akulu. Jadi untuk mempermudah dalam membaca lafadz bahasa Arab. Gitu ya. Sama di akhodayaku jadi semua kata kerja yang diawali dengan uh, Hamzah itu pasti apa ananya berganti ya amanah menjadi apa ananya pasti digabung karena ada hamzah ketemu hamzah atau ah ketemu hamzah dikata kerja akala atau akhoda atau aminayak manu aminayak mana amanu ya kan aminayak manu tapi jarang kalau aminayak manu pakai amanu jarang yang bisa Selain tiga kata ini, apa dua kata ini apa? Atau tiga kata ini yang diawal dengan hamzah. Al-Tharoya. Jarang, yang lain jarang ya. Yang sering ya akala sama ah? a Yang lain jarang dipakai untuk domir ana ya. Misalkan asaroya tiru, nah, itu beda jarang. Asimaya samu. Nah, asima artinya apa, Bu? Asimaya samu. Ana asamu. Oh, saya berbuat do dosa. Gitu ya. Asima. Asima ya samu. Nah, jadi pokoknya semua kata kerja bahasa Arab, kata kerja bahasa Arab yang diawali dengan hamzah ketika jadi mudhari dan dhamirnya ana, pasti hamzahnya digabungkan atau jadi huruf mad. Paham nah, sama di akhodaya dayak nah, khudu. Ah uh, huwa ya khudu anta ta khudu ah, uh, menjadi ana ah, uh, khudu. Aslinya apa, Bu? Aslinya a uh, khudu. Aslinya ya. Karena untuk memudahkan lafaz menjadi ah, uh, khudu. ah, uh, khudu. Baik. Nah, makan Kita ke baris peta kedua dan ketiga langsung aja, Bu ya. Oh, uh, kedua dulu dari kedua. Huwa kulu anta kulu ana akulu. Ayo, kita tidak baca yang aslinya. Silakan, satu, dua, tiga. Huwa. Huwa kulu anta kulu ana akulu. Nah, baik. Kemudian selanjutnya huwa yakhudhu anta takhudhu ana akhudhu. Ayo. Huwa. ana Ayo. Huwa. Nah, nah jadi Hamzah ketemu huruf menjadi huruf duka duka ini penggunaan kadu. kada duka 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 ini duka 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 ya duka 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 Ada yang tahu? Sebelas. ya, berarti tiga ini ya. Salah tiga sama ini ya. Ta'amal lil jumalal atiyata. Empat sama ini nih. Ta'amal lil jumalal atiyata. Apa artinya, Bu? Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Hmm, jadi di sini disuruh perhatikan saja ya, tapi kita baca selang-seling aja. Di sini ada sembilan pas, Uh, berarti tiap orang dapat tiga soal. Tapi selang seling aja dari Bu Anita. Fadali dibaca saja. Fataha. 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 Hmm. Jakaria. Hmm. Jakaria. Ba hmm. Jakaria Baba. Wakada. Wakada. Ya. Ya. Rujuk. Nah, masa ini. bu, wanita. Zakaria mem... Zakaria membuka pintu dan... Hampir... Hampir keluar. Oh, nah, jadi buka pintu hampir keluar ya dia. ya. Jadi belum sampai keluar, tapi hampir kok, keluar. Nomor dua, bu. Rusmiati, sekolah... Kola Usmanu bil mudiri. Rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Nah, apa ya, Bu? Berkata Usman kepada kepala sekolah. Hmm. Ini man. Yusuf. Ya. Angkat. Angkat Yusuf. Tangannya. Cina aja nih, Bapak, ya. Yusuf mengangkat tangannya. Dan, dan hampir dan hampir mengukul ku Mengukulku. nah jadi ya tribuni anaknya jadi objek bu ya dan hampir mengukul ku gitu ya? ya terus asal tiba konflik terus bu Gaya, bisa mencerahkan bu gayo nah, ya lagi ya tafadli bu gayo in kolabat saya rotu hamidin wa kada Masya Allah, kada yamutu. Apa artinya, Bu? Uh, mobilnya? mobil mobilnya hamid, uh, terbalik. Ah, terbalik. Dan terbalik, hampir, hampir meninggal. meninggal. Ah, yang meninggal saya rohnya atau hamidnya? <laughs> Hamidnya, 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 Iya, karena di sini pakai domir huwa, bu ya, bukan domir hia ya. Seandainya pakai domir hia berarti saya Sayarahnya <laughs> saya meninggal, mati maksudnya, ya, mati total. Terus selanjutnya, Bu Anita lagi. Eh, Doro batil. Biru, kan? Batil. Uh. Mudir. Mad

Ludirah, ibu kepala sekolah. Bu kepala sekolah memukul siapa? Su, Soat, Su masya Allah. Tegas, tegas apa keras. <laughs> Terus Soat, pakai dan setapaki. Ah, hampir apa? Hampir menangis. Jadi penggunaan kada itu hampir sama dengan kana Bu ya. Kalau misalkan isim kadanya mau ini kan kada kembalinya ke suat. Nah, tapi di sini isim kadanya tidak terlihat. Nah, jadinya apa Bu isim kadanya? Isim kadatsnya yang mana Bu? Kok oh, saya lupa ya isim kadanya enggak saya enggak saya tanyakan nih. Ya? Suat. Hmm, iya. Sebenarnya suat, tapi ini isim kadanya tidak tertulis. Berarti apa, Bu? Do. Apa? Kalau isemnya tidak tertulis, biasanya apa, Bu? Do. Domirun. Domirun mustatirun. Berarti, satu, dua, tiga juga. Itu semuanya isem kadanya, apa, Bu? Kan tidak ada, tuh. Tidak tertulis, tuh. Semuanya, apa, Bu, domirun lu sangkadanya apa? domirun gos, do. Terus, selanjutnya, Bu Husmiati, doroba, doroba, tifli, el hmm? doroti, bil aso, hmm? wakada, dan siruha. Nah, siruha, nah, uh, apa artinya, Bu? Anak kecil itu memukul penglihatanku dengan... Eh, penglihatan? Bukan. Nadoro apa artinya? Nadoro apa? Penglihatan. Nama alat ini, Bu. Nadoro. Apa? Kaca, Ma? Kaca mata. Oh, kaca -mata. Hmm. Terus dengan apa? Hmm. Dengan, tongkat, dengan tongkat, bukan? Nah. Aso. Aso tongkat. Paham-paham. Ah, bil asa itu apa? Dengan tong, tongkat. Pahad. Waka ada yang siruha. Apa artinya? Dan hampir? Dan hampir pecah. Ah, pecah. memecahkannya. Nah, memecahkannya. Ini ya, ada kada. Berarti isim kadanya mana buku? Isimnya. Di hmm. asok. Bukan, Ustaz. Hmm, sistem kadarnya, kayak tadi semuanya nggak tertulis bu berarti do. Oh, Doa Tapi lu huah huanya kembali kemana? Ya Tifli. Kau Tifli enam, jadi uh, Tifolnya ini hampir memecahkannya. Time okay. nomor satu, Bu, gayo asa As atau? Asa as atul ana, oh. al-asa atul an, al bu. asa as atul ana, ana. tetap ana, bu ya, ini bukan tun <laughs> al-ana bukan tun. asa as atul, as atul ana, al, -wahidat. mm -hmm. al wahidatu al wahidatu ya kadel, hmm. ya 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 kadel, ya kadel, mudiri ya modero ya ruju ah mana kak kada di sini ya kadu ya isem ya kadu mana bu bu gayo ada isem dohir di sini berarti apa ya, bu isem kada yang mana apa di al anu, Ah Al Mu'diru Sohid. gitu ya, karena sudah tercantum di sini. Jadi, kita sebutkan langsung al mudiru di Hasan. Bu Anita, atau Fadli, ya kado, ya Imam, 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 Yaka Yat. Yakadu gitu ya kobaru ya kadunya mana bu Anita kobarnya hmm kobar ya apa Tuku ya ya kau Hmm, jadi semua kata kerja mudore sudah dipastikan menjadi khobar yakadu ya pasti di sini. Silakan Bu Kusmiati. Ya kadul jarrosu uh, e, yarinu. Yarinu. Naam ya, Rino. Apa artinya? Bel hampir berdering. Belnya hampir berdering. Mana kak isam ya kadul? Al jarrosu. Naam. Kabarnya? Yarinu. Naam yarinu. Terakhir, Bu Gayo. Lima. Lima. Zoro beta. Hazal. Waladu. Ya Ali. Ya Ali. Ya Ali. Hmm. Uh, ya Ya Kada. Eh, Ya Kada. <laughs> bua Ya Kadu. Ya eh Ya Beki. Hmm, hua ya kadu ya buki. Mana keisam ya kadu, bu? Goyu? Do hmm. domirun musatirun. Hmm, domeron. Mustatirun. takdiru apa bu? Hua, Ustaz. mam Ma takdiruhu hua. Hasan. buahnya kembali kemana? <tuh> ke mana? ke oh, ini apa? Wal walad. Hmm, nah. Kemudian kita lanjut. Oh ya, maknanya apa, Bu? <tuh> lima darab tahadal waladaya aliyuhu wa yakadu yabuk. Mengapa Apa kenapa kamu kenapa? Hmm. kenapa? kamu Memukul uh, Anak ini wahai Ali hmm. Dia Hampir menangis hmm. Dia hampir hmm. Menangis Hasan. Oh, Kemudian kita ketamrin. tamrin atas nahtu ila tamrin tasya ta'amal mayali Hmm, ini penggunaan dari. Uh, kalau yang tasik ya. Penggunaan dari la. Nafia. Ya. Penggunaan la. nafiah Ta'amal mayali. Perhatikan berikut ini. Ana la'ashrabul kohwata. Jadi ini berarti. Kalau kita simpulkan. Zamannya adalah. Ha, hadir atau bisa hadir ya. Ini mau pertimbangan ada pertimbangan kalau di sini bisa hadir bisa apa bu bisa yang futur bisa yang mustakbal mustakbal itu apa futur atau yang akan datang kalau yang sampingnya ana <tuh> ma karena sudah ada kata keterangannya yaitu al an berarti sudah disimpulkan kalau di sini lil hal ya Biasanya ma ketemu film itu ada e, tidak ada halnya pun juga sudah menjadikan hal, gitu Bu ya. Hmm, kecuali kalau la ketemu korinah yaitu al an atau yang lainnya berarti sudah dipastikan e, zamannya adalah hal itu kalau la ketemu al an atau keterangan apa keterangan Waktu yang lainnya. Nah, jadi di sini yang membedakan apa, Bu? Di sini, Bu. Yang pertama adalah pakai la anafiah. Yang sebelah kanan. Yang kedua pakai ma anafiah. Jadi antara ma pakai la. Nah, sebenarnya perbedaan di waktu tersebut adalah ketika... Ini kalau emak bu ya, kalau emak itu walaupun tidak ada al-an, itu sebenarnya sudah menunjukkan hal seperti yang kita jelaskan di awal uh, pelajaran ini kan bu di kaidahnya. Kemudian kalau yang la itu kalau nggak ada koordinat atau keterangan waktu itu biasanya menunjukkan pertimbangan waktu yang akan datang maupun yang sekarang itu untuk la. Perbedaan yang begitu, Bu ya, di hanya di waktu saja. Paham tuh Nah, ini untuk bisa... penggunaan la sama ma. La. Gimana, Bu, kaya? Ah, apa tuh? Omongan konfirmasi gitu. Apa yang lah berarti Lah itu uh, untuk sekarang sampai akan datang. Nah, nah itu, itu kalau itu. tidak ada ya. korina atau keterangan waktu gitu, Bu ya. ya. Terus kalau ma yang mah berarti tanpa adaan pun dia itu apa sekarang gitu nah yang penting ketemunya film modo modal rek bu ya hmm. Hmm, beda kalau ketemu film madi ya pasti ya untuk madi hmm. itu ya bukayo oke oh, Baik, mm -hmm. ini penjelasannya bu ya penjelasannya jadi satu dua tiga sama saja penjelasannya ya Nah, jadi kita jelaskan nomor satu aja. Sekarang kita baca saja. Nah, kalau jamatan. Ana la ashrabul kohwata. Ayo. Ana. Ana la, <laughs> la ashrabul kohwata. Kemudian. Ana ma ashrabul kohwata. Ana. Ayo. Ana ma. Hmm, intinya artinya sama bu ya. Saya tidak minum kopi. Cuman kalau yang kanan itu bisa jadi tidak minumnya itu sekarang atau yang kanda. Nah, tapi kalau yang eh, kiri, nah, saya tidak minum kopi sekarang berarti kalau ada sekarangnya berarti dari se sekarang. Bedanya di waktu saja. Kemudian nomor dua. Nahnu lanal abu korotal kodami. Ayo. Nahnu. Nahnu lanal abu korotal kodami. Hmm, kodami. Ayo. Kemudian. Nahnu manal abu korotal kodamil ana. Ayo. Nahnu. Nahnu manal abu korotal. Kurotal kodamil ana. Ah, artinya sama ya. Kami tidak bermain sepak bola. Cuman waktunya. Kalau yang nomor dua bisa sekarang, bisa yang akan datang. Kalau yang sampingnya berarti antara eh berarti hanya sekarang saja ya. Kalau yang di sebelah kirinya, sebelah kirinya. Kemudian contoh yang terakhir nakra jamatan huwa la yaqra ussuhufa Ayo. huwa huwa la yaqra ussuhufa Kemudian huwa ma yaqra ussuhifatal ana ayo huwa ma huwa, mayakra huwa. ma yaqra ussuhifatal ana ana nah apa artinya sama ya dia tidak membaca suhuf koran ya dia tidak membaca koran hari ini apa sekarang baik ma tuhul eh ma tuhul hal jadi ma itu untuk menjadikan kata kerja motoriknya zamannya hal Kholis ya Kholasuyuh kholis. Itu memurnikan, uh, biasanya memurnikan, artinya ya, alam. Kemudian, apa sih, Ustaz? Apa ya maksudnya? Intinya, hal... hal itu zaman sekarang, Bu. Oh. Hal atau bisa jadi perubahan, misalkan yang sebelumnya suka ngopi, uh, jadi tidak suka ngopi sekarang, gitu. Jadi, perubahannya sekarang. Intinya, gitu ya, Bu Anita. Hal itu sekarang. hal hal kefa hal keadaan ya maksudnya perubahan keadaan mungkin ya oh, tapi yang dimaksud di sini ya intinya kalau yang mempermudah adalah zamannya sekarang tak amal mayali gimana bu Anita masih bingung nggak iya bu. jelas ya iya alhamdulillah Selanjutnya, Taamal Malyali. Berarti kan berikut ini, ini penggunaan dari apa? Dari um, kalimat apa, bu? Kekaguman, ya. Di sini boleh pakai domir, boleh tidak ya? Hamidun tawilun. menjadi maat walaha hamidun. Apa artinya? Hamid. Hamidun tawilun. Hamid, ya. dan no willon, hamid uh, itu tinggi. Ma'at ya. hamidan. Betapa tingginya ha? Hamid. Ya. Taib ya. anak kerajamatan. Kita ke kalimat berikutnya ya. Kalir nama ba'di. Hadihis sayyaratu jamilatun. Ayo. Hadihis. Hadihis sayyaratu jamilatun. jamilatun. Nah, ma'ajmalah hadihis sayyarata. Ayo, Ma. Atun. Hmm, apa artinya betapa indahnya mobil ini ini, ini juga kalau kita simpulkan juga ini untuk merubah dari kata biasa yaitu mubtada khobar menjadi kalimat kekaguman itu gimana nah, caranya ini Bu ya tambahkan ma Ya, caranya hanya uh, pertamanya adalah tambahkan ma dulu. Ini namanya ma apa, Bu? Kita jarang membahas ya. Namanya ma ta'ajubiyah ya. Ma ta'ajubiyah. Ta Kemudian tawilun itu menjadi atwala atau menjadi kata kerja af'ala. Ya, sogirotun berarti asgoro. Gitu aja, Bu ya. Jangan asgorot, gak usah dijadikan mu'anas, gak usah. Nah, kemudian kalau Hasanun, jadi apa ya, bu? Hasanun, ahsa, Ahsanun. ahsana. Oh. Kalau kabirun, jadinya apa? Akbar, akbaro, gitu ya. Jadi intinya polanya menjadi apa bu? Af, alam. Ini polanya ya ma tambah afalah kemudian objek ya maf'ulun bihi entah yang maf'ulunnya domir ya berarti kita kembalikan ke kata bendanya Ma'af'alahu berarti ma'af'alahu atau maaf alaha. gitu ya kata bendanya apa gitu jadi di sini Bu cara merubah kata mubtada khobar menjadi kalimat ta'ajubiyah bisa ya insyaallah ya Hmm. Di sini ada huwa tawilun menjadi ma atau walahu. Nah, ini kan muktadaknya. Uh, ini semua muktada itu menjadi itu ya? Objek kalau dijadikan uh, kalimat kekaguman. Muktadaknya menjadi apa, Bu? objek. Ya, atau menjadi mafulun bi bihi. Paham tu nak jamin? Ya? Nah, makanya di sini ma'atwalahu. Nah, ini langsung jadi domir ya. Ma'atwalahu. Berarti artinya apa, Bu? Ma'atwalahu. Betapa betapa tingginya, tingginya i iya. Hmm. Hmm. Jadinya, Bapak, betapa betapa kecil, kecil. iya. Iya, shagiratun. Jadinya apa, Bu? Ma goroha. Apa artinya ma goroha? Betapa kecilnya. Ah betapa kecilnya ia. Nah ini ada tamrin um 11 terakhir Bu ya. Jadi satu saya jadikan contoh saja. Uktub al-jumalal uktubil jumalal atiyata mustamilan fi la ta'ajjubi. Silakan kati Uktubil jumalal atiyata mustamilan mustamilan fi ta'ajubi. Tulislah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan apa, Bu? Kata kerja, eh, kata apa? Kalimat atau kalimat kekaguman. Baik, nomor satu, saya contohkan, Bu, ya. Ungdur ilaha oleh itulah <mulis> biljududi. apa artinya, Bu? Dilihatlah ke apa? Siswa Ke angin. para siswa-siswa yang baru ini ya. Ke para siswa yang baru ini. Hum kathirun. Nah kita jadikan hum kafirunnya ini menjadi filo ta'ajub. Ini yang ditandai hijau. Dijadikan filo ta'ajub ya. Gampang sekali. Berarti apa bu? Kafirun jadi apa? Akta. Aksaro. aksaro. Berarti tambah ma. Ma aksaro hum. Jadi Bum-nya jadi domil mun eh, mutasil ya tetap jadi mutasil walaupun secara tulisan masih terpisah karena rok ketemu hak tidak bisa diga digabung jadi kita jadikan filo ta'jub ta gitu ya ma kita jadikan filo tanggupnya yang ditanda hijau saja bu ya oh, coba nomor dua dijawab bu gayo honggut Mundur ila hadihi sayyarati. Sayyarati. Sayyarati hiya. Ya, ya sayyarati hiya jamilah. Jamil. Nah, menjadi langsung aja ke filter tajwid ma aja. Dia jadi apa, Bu? Dhamir mutasil. Ha. I ha enam jadinya adalah ha sofi nomor empat bu Anita Tafadoli dibaca eh nomor tiga dulu ya Bu Anita ya Hua Fakirun dibaca dulu Hua Hua fakirin. menjadi Ma Ma Fakirun jadi apa Bu Afala jadi in Afal Afkor af Afkor Afkorok af Wah, jadi apa bu? Domil mutasi jadinya apa? Maaf koro. Maaf koro. Ha. Eh bu. Hu hmm. huh. huh, sohi. Maaf koro hu sohi. Betapa fakirnya i. Iya. Nomor hmm. empat. Terakhir bu. Usmiati sekaligus menutup materi kita pada sore ini. Ya silakan bu. Usmiati aita dakal baita huwa sogirun. Mm, dakal baita huwa sogi sogirun. Jadinya apa? Ma asgorohu. Hmm, -mm, cukup. Ma asgorohu. Nah, jadi uh, intonasinya harus seperti orang kagum pada umumnya bu ya. Ma asgorohu. jadi bukan kalimat tanya. Ma asgorohu. Nah, itu kan kalimat tanya bu ya. Ya kan bu. Ma aja malah. Ini kayak kalimat tanya Jadi sesuaikan dengan intonasi yang ada. Kalau tajib ya harus sesuaikan seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada sore ini. Nah, Alhamdulillah darsa nabil hamdalati. kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Oh ya jangan lupa karena besok sudah mulai materi baru atau bab baru. Jadi saya mohon untuk menyetorkan kosakata berikutnya yaitu pelajaran ke-2 eh ke-2 ke-16 ya. Ke-16. Barakallahu fiikum jami'an. Saya minta tolong ke Bu Anita lagi ya. Jazakillahu khairan. Jadi untuk mengingatkan PR pelajaran dua enam eh, belas kosa kata ya hafal kosa kata seperti biasa dihafalkan melalui JAPRI. voice note bu ya voice note ya, baik sekali. Sahabat, sukhulana lahi timami kunna wa ala husni kunna jamian. Semoga yang kita pelajari bermanfaat.